Hai beb, balik lagi di YouTube channelnya Aloy dan Ule di Norwegia beb. Ya ampun, sudah lama sekali nih mami gak ngupload video karena emang lagi riuh banget belakangan ini beb. Jadi aku tuh udah mulai balik kerja lagi dan hari-harinya tuh Alexa sama papanya. Jadi emang aku jarang banget sama Alexa sekarang kecuali emang pas aku lagi gak kerja. Nah hari ini aku lagi mau pergi sama Alexa dan seperti biasa tidak sempat berdendong di rumah. Jadi aku baru sempat dendong di kereta. Kok begitu sih kakinya? Gak bisa ya? Sini sayang, ke sini kaki. Nah ini dia keberat. Nah, kayak gitu nak. Aku gak mau bobo sayang. Pak. Ini dia Alexa yang ditungguin sama orang-orang. Halo. Halo bebe kita. Aku mau jalan-jalan ya. Aku belum bobo nih dari tadi. Alexa udah bisa masukin empeng loh bebe. Ayo. Tuh, udah bisa dia. Hai. Kereta beb tuh. Kenapa gak bobo sayangku? Jadi bebek Q, mami tuh udah mulai balik lagi kerja sejak akhir Juni kemarin. Tapi tuh aku kerjanya nggak kayak dari Senin sampai Jumat. Jadi kadang-kadang Sabtu juga aku mesti kerja. So aku tuh liburnya random aja gitu. Kayak ini tuh hari Senin dan aku nggak kemana-mana. Terus rumah tuh berantakan banget. Jadi aku biarin Botski di rumah aja buat beres-beres rumah deh. Karena kalau kita berdua-duaan di rumah gitu nggak bakal kelar-kelar beresin rumahnya. Karena ada Alexa juga beb. Jadi hari ini aku pergi sama Alexa keluar, yaitu ke Oslo untuk ketemu sama teman aku. Nah ini dia situasi Oslo, Norwegia hari ini di musim panas. Jadi udah pasti gak ada salju dan suhunya tuh kalau lagi musim panas kayak gini sekitar 15-25an. Itu tuh udah panas banget kalau di sini. Dan karena hari ini tuh cuacanya lagi oke banget nih sekitar 25 derajat, maka banyak banget orang-orang yang jalan-jalan dan turis-turis nih beb di sekitar area sini. Banyak banget orang nak di Oslo Center. Sekarang kita mau ke Zara dulu nih beb, karena mami mau ngambil barang mami ya, pesanan mami online shoppingnya nak. Yuk kita ngambil dulu yuk. Ini dia Zaranya. Ini salah satu Zara yang terbesar di Norway karena dia berapa lantai gitu beb. Dan habis ini kita mau lunch sama temennya Alexa, anak bayi juga. Situasi Zara di sini udah kayak pasar beb. Parah, parah banget. Kayak aku tuh selalu beli online, gak pernah mau beli. Tuh udah kayak ancur-ancuran. Ini bener-bener kayak Ramayana. Bajunya lucu lagi nih. Tapi ini gak sale. Gak ada mami, gak ada budget belanja ya kalau gak sale ya. Mau naik lift aja ngantrinya panjang tuh. Untuk si cintanya mah anteng selalu dia tuh.
Nah, sekarang kita lagi di satu tempat. Jadi Alexa mau mam dulu nih sambil mami pesan minum. Jadi tadi mau ke tempat makan, tapi tempatnya tuh belum buka. Jadi kita sambil nunggu sambil kasih Alexa mam aja deh dulu di sini. Nah, begini ya beb, nasib mamak mama kemanapun harus bawa makanan. Sekarang Alexa belum bisa mam sendiri. Jadi aku masih bikin bubur gitu buat Alexa. Tapi biasanya aku tuh bikin kayak bubur nasi gitu untuk beberapa hari, ditaruh di kulkas. Terus lauknya juga aku bikin banyak, terus aku taruh di freezer. Jadi kalau saat-saat emergency kayak gini, misalkan kita mau pergi, aku cuma tinggal ngambil semua yang udah ada di kulkas atau di freezer aja beb. Dan alhamdulillahnya juga rezeki dari Allah, Alexa tuh pintar banget makan dan dia suka banget makan. Jadi sejauh ini mami belum ada drama yang namanya gerakan susah makan, gerakan tutup mulut atau gak mau makan kayak gitu. Jangan sampai ya, amit-amit. Alexa sama temennya ini tapi berisik banget nih, ada gangguan. Oh sayang, ini ada Daphne namanya. Anak Medan kau. Kau anak Medan kau? Iya. Ini anak Depok sama anak Medan ini. Lagi berduaan ini anak Medan sama anak Depok ini. Halo. Hai Daphne. Jadi Alexa ini 8 bulan, Daphne itu 6. Iya. Sama-sama tanggal 17. Kita lagi pindah. Oke. Mami mau makan sekarang ya. Kita mau makan. Aku mau main, Mami. Duduk di sini mau? Bisa ini ya. Ini kerjaan kita emang ya? Iya. Bisa ini ya sih, Nak. Nanti kita ganti di sini sama itu ya, Nak ya. Sama ada kali ya, ada kan ya, ada kan di lantai 5 apa di 5 ya. Coba mandi cek dulu. Gimana ya, susah banget nih. Ada deh toilet. Iya bentar ya. Beb, ya Allah beb. Ini mau makan udah keringetan. Capek banget. Yang pertama panas, barusan Alexa jadi mami harus, aduh sebelum makan udah berhadapan dengan dulu kan. Sekarang Alexa emam lagi, jadi maminya kapan emamnya nih makanannya mami? Gede banget. Jadi ya, saya bisa makan apa? Makan, Beb. Punya mami, makanan mami gak doyan. Terus ini ada Daphne. Daphne ternyata tulisannya tuh Daphne. Aku pikir manggilnya Daphne. Daphne juga lagi mama. Kita lihat yuk. Astagfirullahaladzim. Ini ada Daphne ya. Ini ada bule Medan. Aku juga bule. Bule Medan mukanya mirip sama Papa Daniel ya. Iya, kalau Alexa mirip mami katanya ya. Lagi ya. Ketawa Alexa, kita lagi ngomongin kolot ya. Emang Alexa tahu kolot apa? Iya. Alexa suka makan alpukat, Nak. Nih. Lagi, Alexa doyan banget ya alpukat ya. Aku udah banyak gigi, jadi aku udah bisa gigit. Udah, mami emam ya sekarang ya. Alexa emam sendiri dulu ya, mam snacks biar mami bisa emam ya. Aku lagi mam snacks, om tante. Aku udah bisa pegang sendiri ya. Aku udah ada gigi sekarang. Iya. Alexa emam, mami juga emam nih tuh. Enak ya. Udah lagi emam sama papa nih. Iya ya, nggak boleh ngomong. Telat soalnya. Iya nggak boleh divideoin. Ya udah ya udah. Kenapa nggak boleh divideoin?
Ya udah. Wah, karena nangis terus tadi sama papanya, jadi mami ambil alih nih. Udah mau habis, tadi penuh makanannya Alexa. Maaf ini lagi berisik, di sana ada nyalain kompor, di situ ada microwave. Beginilah kehidupan kita kalau ini kado. Kalau hari biasa yang sesungguhnya, beb. Abis, tadi penuh banget. Jadi ini tadi mami bikin kukus kentang, brokoli, terus sama telur dadar, keju, brokoli juga pakai olive oil. Udah yang gampang aja. Habis, ya ampun tadi tuh bener-bener penuh. Bu, lapar bu. Dia suka banget ngeliatin microwave tuh. Tuh heboh dia langsung ngeliatin. Terakhir hore 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 tangan gimana udah habis. Iya, makan aja gara malam ini. Cici. Pamela, memang aku kupu. Iya, makan aja gara malam ini. Cici. Pamela, memang aku kupu. Iya, makan aja gara malam ini. Cici. Buka ya. Pintar. Alexa sangat pintar. Pintar sekali, Masya Allah, tabarakallah. Bilang apa? Terima kasih ya Allah atas makanannya untuk Alexa malam ini. Dadah dulu, dadah. Teman-teman udah dulu ya, Alexa mau bobo dulu. Ya, nanti kita nyapu lagi di video kita berikutnya. Terima kasih udah ikutin kita jalan-jalan tadi. Dadah. Baca doa dulu. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Udah ya, bismika lo mayo, bismika amun. Good night sayangku. Yuk, bobo sini. Ya. Dadah. Good night. Cium mami. Dadah.